Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Apa kabar Anda semuanya dimanapun Anda berada? Tentunya di aktivitas hari ini tetap lancar dan sukses selalu ya. Di video hari ini di depan saya ada Honda Vario 125 tipe CBS, tipe harga yang paling murah. Untuk OTR-nya dibanderol dengan harga Rp23.920.000 OTR Jawa Tengah, meliputi area Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Semarang. Di luar area tersebut tidak bisa untuk dikirim. Honda Vario 125 yang tipe CBS ini tipe yang paling murah, paling banyak diminati pecinta motor Honda Vario 125. Ini untuk warnanya hitam glossy ya, hitam meling. Jadi beda sama yang tipe ISS dan tipe special edition. Jadi ini warnanya glossy mengkilap, menggunakan kunci kontak. Kalau yang tipe ISS atau special edition itu sudah menggunakan smart keyless. Untuk tampilan di kepalanya, ini warnanya hitam glossy ya. Ada tulisan stiker Honda warna putih. Untuk cover di setangnya kanan kirinya ini warnanya hitam dop. Ini untuk tuas remnya warnanya yang sebelah kanan warnanya hitam. Untuk tuas rem sebelah kiri juga warnanya hitam. Ini kalau di rem sebelah, tuas rem sebelah kiri, fungsinya itu rem depan belakang itu otomatis langsung mengerem ya. Nah, itu yang dinamakan CBS, Combi Brake System. Ketika tuas rem ditarik ke belakang, jadi rem depan belakang itu otomatis mengerem. Ini ada sistem pengaitnya, jadi handle rem ini namanya. Ketika Anda berhenti di tanjakan atau turunan, ini bisa difungsikan. Jadi tinggal tuas rem ditarik ke belakang lalu di sini. Nah, ini sudah mengunci ya, jadi tidak melorot ke depan dan ke belakang. Kalau mau jalan lagi tinggal ditarik. Oke, itu. Untuk dikasihnya ini warnanya hitam dop. Untuk sen kanan kirinya ini sudah menggunakan lampu LED. Untuk lampu DLR-nya ini juga LED. Terus untuk lampu jauh dekatnya juga LED. Untuk di fender depannya ini warnanya hitam glossy. Terus untuk di ban depannya menggunakan ban merek Federal, ukurannya 90/80, diameter yang 14. Terus untuk pelek racingnya ini warnanya hitam. Kita lanjut ya, untuk di rem piringannya ini beda sama yang Vario 160. Jadi ini ada lubukan-lubukan seperti ini ya. Terus ada lubang-lubang seperti ini. Untuk suspensi depannya ini menggunakan suspensi tabung warna hitam merek Tokicho dengan kaliper piston tunggal. Kita lanjut ya, untuk di stangnya ini menggunakan stang besi dilapisi dengan karet, juga cover-cover warna hitam dop ya. Untuk di stang sebelah kanan ini dilapisi dengan karet, bentuknya seperti ini. Beda sama yang Scoopy. Ini bentuk pelurunya warna hitam berbahan besi. Ini tempat oli rem depan. Ini tempat spion ya, kanan kiri. Terus itu stangnya sama dengan yang sebelah kanan ya. Terus untuk di tombol-tombolnya, stang sebelah kiri ini ada tombol lampu jauh dekat, klakson, juga sen kanan kiri. Untuk yang di stang sebelah kanan ini tombolnya cuman ada tombol starter, tidak ada tombol idling stopnya.
atau di speedometernya ini sudah digital, ada indikator lampu jauh dekat, sen kanan kiri, indikator alarm anti maling, juga ada indikator ukuran bensin, indikator jam digital, juga ukuran aki ya. Kalau aki ukurannya 12, lebih ya, ini akinya normal. Kalau ukurannya di bawah 11 atau 10 itu akinya tidak normal, perlu dicek. Terus di sini ada indikator gambar aki ya, kalau nyala berwarna merah berarti akinya terjadi tekor atau ngedrop. Nah, itu biar dicek dulu ya. Kalau bisa dicas itu baterai isi apa mengisi berarti bisa digunakan. Kalau tidak mengisi harus diganti dengan yang baru. Kita turun ke bawah untuk di kunci. Nah, ini menggunakan kunci model keris ya, kunci kontak model keris ya. Ini ada sistem keamanannya pakai magnet kunci stang. Ini untuk membuka bagasi jok, caranya tinggal diputar di tulisan seat lalu ditekan tombolnya. Nah, ini sudah membuka. Tuh di konsol sebelah kanan ini lumayan agak dalam ya, jadi ini untuk menaruh barang-barang yang ringan seperti koin atau kertas bisa ditaruh. Di tengahnya ini ada sistem pengaitnya, ini untuk menaruh barang-barang belanja Anda ketika Anda berbelanja di pasar atau di mall, bisa ditaruh sini. Untuk di konsol sebelah kiri ini ada tempat untuk mengecas HP ya, itu ada lubang USB-nya. Jadi cara mengecas handphone yang baik dan benar, kabel handphonenya dicolokkan di lubang USB-nya. Nah, ini. Lalu mesinnya dihidupkan. Jadi biar baterai aki mengisi, baterai handphone mengisi. Kalau cuma di on kan bisa mengisi, tapi lama kelamaan yang tekor baterai akinya, bisa ngedrop. Oke, kita lanjut ke bawah. Untuk di kanan kirinya ini warnanya hitam kulit jeruk kasar berbahan plastik. Untuk step floor-nya ini warna hitam berbahan plastik ya. Nah, ini untuk pijakan kakinya. Ini tempat kakinya ada di sini. Kita lanjut untuk di joknya, warnanya hitam, lumayan empuk ya, busanya lumayan empuk, lebar. Ini untuk di bagasi joknya juga lumayan lebar. Ini ada bonus tempat plat nomor, juga spion lampu, juga ada tool set, ada bandul kunci ya, ini, seperti ini. Untuk ukuran bensinnya ini 5,5 liter. Untuk di bagelnya warnanya hitam dok. Ini untuk di body warnanya hitam glossy, dilapisi dengan stiker stripping warna hitam, terus warna abu-abu ada tulisan Vario huruf besar warna putih. Terus untuk di port stepnya ini warnanya hitam berbahan besi, dilapisi dengan karet. Untuk cover pendinginnya ini warnanya hitam kulit jeruk kasar. Swing arm-nya berwarna silver, terus knalpotnya ini warnanya hitam. Dibalut dengan tutup cover muffler warna hitam kulit jeruk kasar. Untuk tutup silencernya warnanya silver ya, ini bentuknya moncong seperti ini. Untuk di hackernya ini warnanya hitam berbahan plastik ya. Jadi untuk menahan kotoran-kotoran biar tidak masuk di dalam mesin, hanya dilapisi dengan plastik juga. Oh, dilapisi karet ini. Untuk ban belakangnya ini menggunakan batu plus merek Federal, ukurannya ini ukurannya 100/80 diameter yang 14. Untuk pelek racingnya warnanya hitam dop.
untuk sistem pengereman rem belakang masih menggunakan rem tromol ya. Kita ke samping kiri. Untuk di Honda Vario 125 kalau di standar samping itu otomatis mati ya. Ini, otomatis mati untuk menahan agar tidak terjadi kecelakaan. Ini warna hitam berbahan besi. Standar tengahnya warna hitam berbahan besi sama. Ini untuk power stepnya juga sama. Sama yang sebelah kanan. Untuk suspensi belakang ini menggunakan single shock warna hitam. Masih standar ya. Ini untuk tutup filternya. Ini warna hitam berbahan plastik. Warna hitam kulit jepuk khas hati. Itu udah Vario 125 masih menggunakan ESP, belum ESP Plus. Tutup CVT-nya warna hitam. Ini di Honda Vario 125 sudah tidak menggunakan kickstarternya. Tidak menggunakan kickstarter. Harusnya yang Vario 125 yang tipe CBS yang menggunakan kontak harusnya dikasih kickstarter seperti di Honda Beat yang menggunakan kontak atau Scoopy yang menggunakan kunci kontak pakai kickstarter. Untuk lampu belakangnya ini full LED ya. Ini full LED. Pusat kanan kirinya terpisah juga menggunakan lampu LED. Ini di bawahnya ini ada lampunya, lampu LED untuk menerangi tempat plat nomor ketika Anda berjalan di malam hari. Untuk fender belakangnya ini warnanya hitam kulit jeruk kasar berbahan plastik. Jadi, untuk mata kuncinya di sini ya. Di bawahnya ada tulisan stiker Honda warna putih. Itu penjelasannya ya. Jika Anda ingin mencari Honda Vario 125 yang tipe CPS itu ada dua varian warna, yaitu warna hitam glossy juga warna merah glossy. Harganya saya tadi sudah saya jelaskan ya, di Rp23.920.000 OTR Jawa Tengah. Oke, semoga videonya dari awal sampai akhir mencerahkan untuk Anda, bisa direkomendasikan untuk Anda yang ingin membeli Vario 125 atau yang tipe CBS, ISS atau Special Edition. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Jangan lupa berdoa.